ini dengan tema sinergitas ya dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi agar segera stabilitas ekonomi ini bisa pulih. Nah, itu ambil di tema di situ karena tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan ini. Nah, makanya kita ingin bersinergi ya, bahu membahu bagi semua unsur masyarakat ya, dengan pendekatan pentahelik ya. Jadi di situ ABCGM, jadi perlu ada pentahelik ini. Jadi ada media, ada government, ada dunia usaha, ada komunitas, ada akademisi. Nah, ini bahu membahu untuk melakukan dikemas dalam sinergitas. Nah, sehingga diharapkan pencegahan atau penanggulangan COVID-19 khususnya di Kabupaten Bandung ini ya bisa diatasi dengan baik ya, dan kemudian juga pemulihan ekonominya segera bangkit. Nah, di sisi lain juga kita harus tetap mengedepankan protokol kesehatan ya, yaitu 5M ya, memakai masker, menjaga jarak, terus kemudian juga mencuci tangan ya, kemudian juga mengurangi pergerakan, kemudian juga menghindari kerumunan. Nah, dari 5M ini juga turunannya ada 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Nah, untuk itu Kabupaten Bandung posisi sekarang di level kuning, zona kuning resiko rendah. Nah, berarti kita harus pertahankan semuanya ya. Kita bersamaan juga di dalam pemulihan ini, di dalam penanganan COVID, kita juga harus melakukan vaksin. Ya, jadi berharap semuanya diharapkan bisa divaksin sesuai komposisi kita 483 ribuan. Yaitu kalau 70% dari populasi penduduk kita. Nah, kemudian juga kita baru mendapatkan 30%-nya dari 70% itu. Berarti baru 182.400. Nah, itu dibagi menjadi fase 1 dan fase 2 atau vaksin ke-1 dan vaksin ke-2. Nah, sekarang kita lagi kejar, diharapkan di sebelum Lebaran ini vaksin 1 atau fase 1 sudah bisa terrealisasikan.